Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, cuacanya cerah, badan sehat, tidak kurang satu apapun dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Suara saya jelas? Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua? Mudah-mudahan yang datang ini semuanya mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sepanjang saya berceramah di Kabupaten Pelalawan, baru hari inilah yang paling lengkap. Dari mulai dulu-dulu saya ceramah di Pelalawan, baru inilah yang paling lengkap. Yang hadir ini bupati masa lalu, bupati masa sekarang, dan bupati masa depan. Lah, tinggal potong video, share. Bukan payah buat iklan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling indah hidup ini kata orang banyak duit. Betul? Yang paling indah katanya hidup ini banyak mobil, betul? Banyak duit, banyak mobil, banyak rumah, banyak sawit, banyak musuh. Tak indah hidup ini karena banyak lawan. Maka yang paling indah adalah nikmat banyak dan kita rajin bersilaturahim. Abdul Somad datang ke Kabupaten Pelalawan bukan menceramahi orang Pelalawan. Karena orang Kabupaten Pelalawan ini adalah masyarakat yang religius, agamis dalam agamanya. Bagaimana mungkin saya menceramahi orang Kabupaten Pelalawan sedangkan Ambo Besuluk pun di Kabupaten Pelalawan. Mursyid Ambo Buya Somad hadir bersama awak kini. Apa beda Abdul Somad dengan Buya Somad? Dulu pernah ada dulu ditanya di uang. Apa beda Buya Somad sama Ustaz Somad? Kalau Ustaz Somad mencari ikan, kalau Buya Somad ikan itu datang ke nya. Itu kan itulah dalam kaji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana mungkin saya menceramahi masyarakat Kabupaten Pelalawan padahal alumni Timur Tengah yang paling tua, yang paling old, yang paling zaman dulu tamat dari Mesir dan Sudan, hadir bersama kita Buya Al-Mukarram Rustam Effendi LCMA. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur beliau. Amin. Disehatkan badannya. Amin. Tak dapat saya sebutkan satu-satu encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau ada orang mati, lalu kemudian orang mati itu ditanya, hai orang mati, kalau kau hidup lagi mau jadi apa? Tak ada orang mati itu ketika ditanya kalau hidup mau jadi apa, lalu orang mati itu menjawab, mau jadi DPR. Kecuali caleg yang gagal. Alhamdulillah anggota dewan awak hadir kini. Bangga awak uang Riau bisa duduk di Jakarta. Mudah-mudahan amanah. Orang mati kalau ditanya Allah Ta'ala, hai orang mati, hai jenazah, kalau kau hidup kau mau jadi apa?
Orang mati itu menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau tambah umur aku sikit saja ya Allah, kau kasih aku hidup sekejap saja ya Allah, kalau ku kasih kau hidup kejap mau apa? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Kenapa bersedekah? Karena orang yang rajin sholat duha, habis sholat duha selesai mati putus. Yang rajin baca yasin, habis tahlil tahtim baca yasin putus. Tapi orang yang bersedekah sampai hari kiamat sedekahnya akan terus mengalir. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua termasuk orang yang suka bersedekah. Makanya rompi saya ini tulisannya, Ambo sengaja pakai surban ini, dari dulu pakai surban, karena pernah pengalaman tidak pakai surban, disangka uang supir ustad. Kau tidak pakai surban, dia tulis di sini. Namanya tolong talang. Karena talang ini sekarang minta tolong, tolong, tolong. Yang menolong talang ini adalah orang Kabupaten Pelalawan. Padahal talang itu letaknya di kabupaten, tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ibu Tiawak kan? Yang menolong talang ini orang Kabupaten Pelalawan. Mana dia? Nih orang Kabupaten Pelalawan. Abdul Somad ini orang Kabupaten Pelalawan. Tak tahu kalian? Hah? Hah? Kami sekarang rombongan lebih kurang 50 orang. Dari Basnas 2 orang, dari FPI 2 orang, dari pokoknya berkumpul semua se-Indonesia, dari Jakarta semua berkumpul. Kami akan masuk habis sholat subuh tadi, berangkat dari Pekanbaru, singgah sebentar di Pelalawan, nanti singgah lagi tablik akbar di Pematang Rebah, nanti singgah lagi nanti malam di Bali. Bali Las. Tiga tablik akbar iko. Pertama Kabupaten Pelalawan, sesudah itu nanti di Pematang Rebah, habis itu malam nanti di Bali Las, malam nanti menginaplah kami di Rantau Langsat. Besok pagi mobil ditinggalkan di Rantau Langsat, kami akan naik sampan masuk ke dalam 7 jam. Dulu bayangan Nambo, waktu diajak sama mahasiswa, ustaz, ya, mau kami ajak masuk ke dalam hutan. Naik apa? Naik sampan, ustaz. Oh, bayangan Nambo macam di film-film itu. Ambo pun semangat lah kan. Sampai di Rantau Langsat, Ambo tengok sampan ketek. Duduklah di sampan tu, terbuka mata, lenjut sampai 7 jam. Sampai terlintas di fikir nampo, wal awalu wal akhiru. Iko nom pertama sama terakhir. Iko ke talang ko ke pertama dan terakhir, inda akan datang ambo ke talang ko leh. Begitu ambo akan balik, datanglah omak-omak, datanglah nenek-nenek memegang lutut ambo bersujud ke tanah. Ambo tarik kateh, takut ambo inyo sirik ambo jadi Firaun pula. Ambo sedang duduk iko ha? Dipogangnya lutut ambo bersujudnya ke tanah, ambo tarik togak. Apa katanya? Jongoklah kami tiap tahun ustaz. Kalau bisa tiap bulan. Eh mana lo bisa tiap bulan? Kalau enggak bisa tiap bulan, setiap tahun pun jadilah ustaz. Anak kami tidak mau kami, anak kami mur. Sakingkan parahnya. Buatkanlah sekolah ustaz. Akhirnya dikumpul-kumpul-kumpulkan dana. Itulah akhirnya berdirilah sekolah tahfiz Quran. Itulah maka tiap tahun kami datang. Pakaian bekas kami bawa. Jilbab kami bawa. Telekung kami bawa. Duit, apalagi nah, ini kalau udah cerita duit ini banyak, kadang jamaah ini sakit jantung.
Pak Mahmud, Pak Mahmud, rombongan kami Pak Mahmud. Pak Mahmud menyiapkan kresek plastik atau kotak untuk mengumpulkan duit jamaah yang mau dibawa ke Talang nih. Pakai plastik. Nah, oh itu plastik sudah dibawa ibu-ibu. Isilah bu. Tak ada duit, golang. Ah, buka. Ibu ada duit, beli gelang. Keluar insentif, beli cincin. Keluar gaji 13, beli rantai. Keluar lagi, beli anting. Dapat duit lagi, gelang kaki. Mati. Kemana pergi gelang subang, rantai, anting, gelang kaki tadi? Akan mereka ambil untuk modal kawin sekali lagi. Tengok, mereka udah ketawa bu. Saya bukan nakut-nakuti. Maka ibu sekarang, kalau ada cincin 3, masukkan situ 1. Cincin ustad, cincin nambo. Ini tidak mahal. Iko pun kasio, dikasih uang. Saya sedang mengingatkan saja. Watawasau bilhaq, watawasau. Ustaz Somad ini menyuruh orang aja ceramah, mengajak orang aja. Dia tak ada bersedekah. Nanti, udah habis nanti plastik ini ke belakang, baru ambo tunjukkan berapa sedekah saya. Kalau kini ambo kalukan, tengok. Kalau kini ambo kalukan duit ambo kok banyak uang dah. Ya, kita tidak perlu tepuk tangan, kita perlu duit. Panitia yang membawa kresek, tolong naik ke atas. Iko ikan-ikan godang ada di atas. Iko banyak. Ada ikan tapah. Banyak. Kalau yang dibawa toman. Kok toman-toman 2 meter tuh. Kalau yang di bawah kok pantau. Kamu dari jauh lah nampak. Kamu dua ibu. Pandai mula panitia. Panitia kok pandai dibuatnya plastiknya transparan. Nah. Nampak dua ibu jatuh ke bawah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita bersedekah? Yang pertama, amal semuanya putus. Tapi ada amal yang tak putus. Apa dia? Sodaqotun. Yang punya jabatan, yang bisa punya tanda tangan APBN, APBD, pakai untuk sedekah. Sekali tanda tangan, berdiri Masjid Agung Pelalawan Ulul Azmi. Takbir. Sekali tanda tangan, berdiri pondok pesantren yang sampai hari ini bisa menanggung anak yatim fakir miskin. Biaya operasionalnya saja 300 juta satu bulan. Tanda tangan, bukan pula duit negara, bukan duit kabupaten, pakai duit pribadi. Siapa yang punya, tak perlu sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Selagi ada jabatan, selagi ada kekuasaan, pakai menolong agama Allah. Kalau sudah tak ada, apalagi yang mau dibuat, tangan pun dah menggeletar. Ustaz, apa yang bisa saya buat menolong agama Allah? Istighfar aja lah pak. Dulu waktu ada jabatan kemana aja? Inilah doa doa, bertasbih lah. Subhanallah. Mati. Bangga saya ceramah hari ini. Begitu sampai disambut polisi, tentara, Satpol PP. Melihat mereka tadi, Masya Allah. Cuma ada yang salah setting. Bulan tua pula. Itulah silap ambo dari awal. Akan datang Pak Mahmud, akan datang awak tes tanggal-tanggal 2 Pak Mahmud. Kalau bisa langsung begitunya dapat gajian. Wonoh sudah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau mata saya tajam selama ini, kalau ceramah mata saya tajam menengok mana yang menguap. Hari ini tidak, mata saya tajam, penuh apa tidak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mengapa kita bersedekah? Karena kalau ada orang mati, ditanya Allah ta'ala, hai jenazah, hai mayat, kalau kau hidup, kau mau apa? Mereka menjawab, mau bersedekah. Tak ada mayat itu ketika ditanya, hai mayat, kalau kau hidup, mau apa?
mau PNS golongan 4E. Gak ada. Saking kan hebatnya sedekah. Yang kedua, dengan bersedekah kita tidak pernah mati. Mati, tamat riwayat, selesai, game is over. Tapi ada orang yang tak pernah mati. Nih, yang membangun masjid agung ini, meninggal dunia orangnya, habis dimakan cacing tanah, tapi tetap orang sholat berjamaah. Inilah masjid yang tak pernah kosong dari jamaah, karena dia lintas timur, lalu lalang. Orang dari Sumatera Utara mau ke Palembang, orang dari Jambi mau ke Aceh, lewat di sini. Saya kalau lewat di sini tak pernah saya tengok kosong orang datang. Lewat, mampir, 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 masuk embo ke dalam, uponyo nyete koncing. Embo selalu lalu sudah. Nyete koncing. Nauzubillah. Tapi insyaallah, walaupun orang lalu lewat itu cuman terkencing, tapi insyaallah pahalanya tetap mengalir, karena melepaskan orang dari air kencing pun adalah amal amal soleh. Bapak ibu tahu bagaimana sakitnya menahan air kencing. Maaf beribu maaf. Enggak mendokeknya. Hilanglah bahan ceramah. Nengoknya lah mendokek. Masya Allah, tabarakallah. Berapa tadi? Yang pertama, sekarang apa tanya bapak ibu? Mau dong, mau kantong yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Saya tanya sekali lagi, mau kantong yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Tahu pula ini di kanan kau yang paling godang. Bukan seketek kau. Awak buka ya. Baca bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puluh juta isi dikasih Pak Bupati tadi. Kasih Pak Bupati tadi 10 juta. Asli kok, bukan palsu. Sesudah dibuka datanglah menyosal ambo. Ambo sangko tadi isinya 5.000. Kalau setelah balik kau bayangan ambo kok paling-paling 5 juta. Umumnya 10, dalam kadung ngawak buka apa boleh buat kan? Makanya Abdul Somad akan datang dibuka dulu. Ini pelajaran lagi, banyak pelajaran lagi loh. Mudah-mudahan diberikan Allah Pak Bupati badan sehat panjang umur. Kalau ambo bawa duit itu balik ke rumah, boleh-boleh ganti baju. Boleh selop, ambo tadi masuk ke rumah Pak Bupati pakai selop sendal jepit. Ditengok dek Pak Bupati. Itu mah kok dibawainya duit anak boleh sepatu. Ditengoknya baju ambo lusuh, labu bulu-bulu. Itu mah kok dibawainya duit supaya boleh baju, boleh sepatu. Makan. Kalau ambo bolehkan duit itu, ambo Adinda, kalau bisa jauh-jauh sikit. Ambo selambo tengok tu datang lo sakit. Kalau ambo bawa duit tu tadi balik ke rumah, ambo boleh kan ke makan, ambo boleh ke boe, ambo boleh ke sepatu, ambo boleh ke baju. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Abi, ya kan? Tapi kalau ambo masukkan, kami bawa ke talang, dibangunkan kelas tahfiz Quran, itulah yang akan menolong sampai hari kiamat. Betul? Menyobek botol ya mudah, tapi memasukkan duit 10 juta itu bukan senang. Betul kata Ustaz? Betul. Betul tak jamaah? Betul. Rupanya ini 5.000. Apa yang dimuliakan Allah. Ustaz Somad riak
bukan riya. Kalaulah tidak boleh sedekah itu diketahui orang, tidak akan ada hadis Abu Talhah. Apa sedekah Abu Talhah? Abu Talhah membagi kebun di depan Masjid Nabawi Biraha. Satu kebun kurma lengkap dengan sumurnya diserahkannya ke Nabi. Ada hadisnya, semua sahabat Nabi tahu. Kalaulah tak boleh sedekah diketahui orang, tidak akan ada hadis Abu Dihdah. Abu Dihdah berapa dia kasih? 600 batang pohon kurma. Kalau 600 batang pohon sawit itu berapa hektar gini? Sampai hektar. 1 hektar, 2 hektar, 21 kapling, 300 batang. 2 kapling, 600 batang. Ambo tanya sawit semua pura-pura lupa. Kalau 2 kapling sawit harganya 1 miliar, harga sawit sekilo 1.500, sedangkan korma Madinah sekilo 50 real. Kali 3.500. Berapa tu? Banyaklah pokoknya. Bermiliar-miliar. Hadis Abu Talhah semua sahabat Nabi tahu. Hadis Abu Dihdah semua sahabat Nabi tahu. Itu menunjukkan sedekah mesti diumumkan untuk membangkitkan semangat. Ini kadang banyak jamaah ni, Pak, kami tulis namanya di dinding. Jangan tulis. Jadi Pak, hamba Allah. Tengok 2000. 2000 hamba Allah. Yang tak boleh itu adalah dipesankan ke panitia, dikasih tahu ke pembawa acara. Aikom berbagi, tolong sobi agak 2-3 kali ya. Maka itulah riya. Tarkul amal li ajlin nas. Riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang. Riya. Sudah digulung duit 1.000, digulunglah. Ndak jadinya masukkan. Kenapa ndak jadinya masukkan? Karena takut dipuji orang. Riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang. Riya. Sengaja dimasukkan biar dipuji orang. Dihidupkan pula kamera. Syirik. Wal amal li ajlin nas, syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Tak jadi beramal karena ingin dipuji orang, riya. Takut beramal karena takut dipuji orang, riya. Beramal supaya dipuji orang, syirik. Lalu yang paling baik apa? Laksanakan amal, luruskan niat. Minta doa pada Tuan Guru, Tuan Mursyid, Tuan Kelipah. Mudah-mudahan hati kita semuanya bersih karena Allah. Kalau ada silap-silap salah sikit, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Siapa yang banyak beristighfar, janji Nabi 3. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya dikasih Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahannya diberikan Allah kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Makanya yang bersedekah tadi, insya Allah kalau sawitnya sikit, insya Allah bertambah subur, bertambah banyak buahnya insya Allah. Kalau selama ini banyak masalah hidup dia, insya Allah dilapangkan Allah hatinya insya Allah. Amin. Tidak ada jalan lain kecuali mengadu kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Orang kabupaten Pelalawan ini kaya-kaya, betul? Banyak yang takut. Apa payahnya membilangkan amin? Orang kabupaten Pelalawan kaya-kaya. Amin. Sabi aja amin. Kan sedekah udah dikutip. Tidak akan ada ronde kedua, tidak. Banyak jamaah kau yang comel. Beko sabi amin datang ke sini lagi Ustaz. Kau jantung lah tidak normal deh kau.
Mana buktinya orang kabupaten kelelawan ini kaya-kaya? Kok tiang masjidnya omeh? Apa tak hebat? Kamera sebanyak-banyak ekornya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kamera. Tak punya siapa? Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ramai semuanya. Yang pertama, kenapa kita bersedekah? Karena orang mati kalau diminta hidup pasti dia mau bersedekah. Yang kedua, kenapa kita bersedekah? Karena amal yang tidak putus sampai hari kiamat adalah bersedekah. Yang ketiga, karena tadi ada malaikat yang dikirim Allah. Malaikat itu berdoa. Apa doa malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa nan bersedekah tadi, boilah inyo ganti ya Allah. Tidak perlu diaminkan, karena doa itu pasti makbul karena doa malah. Apa kata malaikat tadi pagi? Hadis Sahih Bukhari, setiap pagi dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah, boilah inyo ganti ya Allah. Dan di antara yang ramai ini, siapakah yang paling banyak dapat ganti? Tentu yang 10 juta tadi. Ambo masih tekonang-konang je le. Payah ambo move on. Mohon maaf ya Pak, saya kepanasan. Masjid iko singe ambo AC-nya banyak dulu. Dulu, janganlah berjual pula. Tidak, sesamat kau pandai menyindir-nyindir. Iko bukan deange, tapi awak iko sudah kalau bahasa pelelawannya over capacity. Iko lah tidak sesuai lagi menurut standar WHO, World Health Organization. Menurut standar kesehatan dunia, iko sudah tidak sehat lagi. Karena jumlah manusia dengan jumlah ruangan tidak sesuai. Iko awak gini kok, bawa oksigen gini kok. Sama macam ikan mas koki dalam akuarium mati lampu. Yang di ateh agak normal sikit. Yang di ateh pun berkipe. Ya. Insyaallah saudara sehat insyaallah. Amin. Tiga. Sampai berapa kau Buya? Tetap seperti ceramah saya di mana-mana. 60 menit. 600 mili. Liter. Tadi ambo mulai jam 9 kurang 5 boleh. Ambo akan berhenti jam 10 kurang 5 boleh. Walaupun di mana-mana saya tetap ceramah 60 menit kita bersama. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Tiga, Allah kirim malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa nan udah bersedekah tadi ya Allah, boilahnya ganti ya Allah, boilahnya ganti ya Allah, boilahnya ganti ya Allah. Bagaimana dengan yang tadi tidak bersedekah? Ambo bacakan boleh? Setuju? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa nan tadi indak bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Ha. Yang tadi waktu keresek tadi lalu pura-pura mengantuk. Badannya ngintip, ngintip. Dah lalu dah, asal lalu. Asallah agak-agak jauh. Amboi ndak tahu. Pak Bupati tidak mengawas, Pak Kapolres tidak mengontrol, Pak Dandim tidak akan memeriksa, tapi siapa yang tahu? La ta'khudhuhu sinatun wala naw. Kau yang tak, Allah Maha tahu. Disimpanlah duit tadi sampai lisui, sampai lapuk, simpanlah. Dia akan keluar dengan caranya sendiri. Betul? Tak ada angin, tak ada hujan, sakit, sakit. Pergi ke rumah sakit. THT, telinga, hidung, tenggorokan. Buka mulut, 5 juta. 5 juta. Banyak loh pasien yang sakit mulut gini,
Bu suruh dokter buka, indah ditutup-tutupnya. Rupanya buka 5, tutup 10. 5 boleh. Gara-gara menahan duit, makanan kalau 5 boleh juta. Makanya bersedekah. Maka orang tua, orang-orang tua awak dulu banyak-banyak bersedekah, tulak bala. Banyak-banyak sedekah, tulak bala. Banyak-banyak sedekah, tulak bala. Itu bukan dari adat istiadat orang Melayu, bukan orang Jawa. Sedekah tulak bala adalah hadis Nabi. Allahumma timumsikan talafa. Siapa yang tidak mau bersedekah, berilah dia kebinasaan ya Allah. Amin. Tak sama bunyi amin macam pertama tadi. Yang pertama tadi amin. Yang tes kedua amin. Dek apanya nan kedua tindak? Dek banyak nan indak bersedekah. Eh, Ustaz Somad seuzon. Tidak. Rata-rata tadi ambo tengok sudah bersedekah. Orang Kabupaten Pelalawan bersedekah dengan dua cara. Yang pertama langsung cash, yang kedua begitu tadi kotak disebar, kresek disebar, dia langsung buka HP, SMS banking. Yeah. Segera kirimkan ke nomor rekening Tolong Talang 2020 Yayasan Muara, langsungnya SMS. Tip. Begitu dikirim langsung dapat balasan. Terima kasih sudah terkirim. Menangis menengok SMS tadi. Dek apa menangis haru, uponyo salah picit. Anda membawai satu ibu terpicit 6 kali. Jadinya berapa? 1 juta. Begitu menengok 1 juta menangis, tidak jadi ganti HP. Yang ada di tabunganmu 100 juta. Yang kau kirim Tolong Talang 1 juta. Kau kirimkan salah kirim, salah sen 1 juta. Yang ada di tabunganmu 100 juta. Salah kirim 1 juta, berarti di tabungan masih ada. Memang kalau uang belum sarapan payah hitung-hitung memang. Awak ulang sekali lagi ya. Di tabunganmu ada 100 juta. Salah kirim 1 juta, masih ada tinggal di tabungan 99 juta. Balik dari siko makan nasi lemak. Saking kan laparnya tersuap tulang. Mati. Mati dikubur. Yang awak timo yang 1 juta apa yang 99 juta? Nan 1 juta, tulah nan dibawa mati. Nan 99 di rekening bank. Habis diambil anak bini. Anak enggak terlalu ganas, menantu kau enggak ganas, Bu. Ibu hati-hatilah. Banyak-banyak bersedekah. Ustaz kenapa dari tadi ibu? Udah 2 kali Ustaz sebut ibu, ibu. Memang yang punya sawit bapak, memang yang punya gotah bapak, tapi nan memegang duit atau mengaku ibu. Apa kau nak ada megang duit? Abang, ikut 5 ribu. Woi, yang banyak-banyak. Nanti abang berbini sekali lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu-ibu di Kabupaten Pelalawan orangnya dermawan dan baik hati. Kata siapa? Awak memuji dia, awak suang. Masya Allah, tabarakallah. Sampai duduk di tangga pun ditahankan ibu-ibu. Hai guys. Masya Allah, tabarakallah. Guys itu laki-laki, Pak Ustaz. Ambo sobi guys, perempuan yang angkat tangan. Mestinya nan laki-laki lah angkat tangan. Siapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad datang ke Kabupaten Pelalawan bukan sebagai seorang tamu, tapi sebagai anak pelalawan yang pulang berjumpa dengan guru mursyid, berjumpa dengan saudara, berjumpa dengan pemimpin. Maka mudah-mudahan silaturahim kita ini memanjangkan umur. Silaturahim kita ini memurahkan rezeki. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi. Siapa yang mau lapang rezekinya, wayun sa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya,
falyasil rahimahu, hendaklah rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Nanti menjelang puasa kita ada 69 hari lagi, tak sampai 3 bulan lagi kita akan puasa. Biasa bersedekah. Menyambut puasa orang tradisi orang Melayu bersedekah kan? Sedekah, undang anak yatim, fakir miskin, adakan ceramah, doa kenduri tahlil, kirim yasin ke almarhum. Almarhumah Abdul Somad akan datang tanggal 22 April malam di Langgam. Siap datang ke Langgam? Kami tunggu ya. Datang ke Langgam, insya Allah tiket tanggung sendiri. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa keutamaan sedekah? Orang mati kalau dikasih hidup minta sedekah. Mengapa kita bersedekah? Orang mati amalnya tetap mengalir karena sedekah. Mengapa kita minta sedekah? Karena sedekah menolak bala. Tentu sesuai dengan kadar sedekahnya. Kalau sedekahnya 100 ribu, itu yang ditolak itu domam. Ange-ange koning, itu 1 ribu. Tapi kalau 10 juta, selamatlah jantung koroner, hilang. Sesak napas, hilang. Bala musibah sudah dekat. Dia sudah hampir menghampiri manusia. Dia nunggu bersedekah atau tidak bersedekah. Ketika bersedekah, dia terbang. Tak bersedekah, dia dekat. Akhirnya duit yang disimpan itu keluar juga. Sakit lutut, minta ampun, dikusuk, makin sakit. Dicucuk pakai jarum, akupunktur, makin sakit. Tak mempan jarum, paku payung, tambah sakit. Akhirnya dibawalah ke Malaka. Dari Pekanbaru naik pesawat ke Malaka langsung. Sampai di Malaka periksa ke dokter SPOT, spesialis ortopedi tulang. Datanglah dokter membawa martil ketek dokter Cino dari Wuhan. Bawanya lah martil ketek, dipukul-pukulkannya ke lutut. Ayah, lapuk lah lama pakai. Jadi dok, cuman lutut yang buka dokter. Tenang aja, kita sudah import lutut dari Tiongkok. Nah, dipasanglah lutut tadi. Berapa biayanya? Sebelah kanan 40 juta, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20. Pas satu yang disimpan di bank tadi. Tahan kan? Cuman bapak ibu, udah ada terasa agak-agak nyeri. Ada. Ambo enggak ada. Ambo bukan penceramah yang menakut-nakuti, enggak. Jadi kalau ada orang menyabi, itu Ustaz Somad, itu Ustaz radikal, radikul, radikal, radikul, radikal, radikul dengkulmu. Ambo enggak pernah menakut-nakuti orang, enggak pernah mau menteror orang. Ambo cuma bercerita tentang sakit lutut karena tidak mau bersedekah. Bahwa setelah ini terasa nyeri, nah, tanggunglah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, sudah berapa lama saya tak ceramah di Pangkalan Kerinci? Setahun. Begitu cepat berlalu, brother. Insya Allah di masa-masa akan datang kita akan bersua lagi, insya Allah. Amin. Kita lanjutkan. Yang lama aja ndak ingat. Yang keempat, kenapa kita bersedekah? Da'u mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit diantara kamu dengan apa bedanya dengan yang tiga tadi? Yang tiga tadi menolak bala yang belum datang. Balo kalau dokeknya ada dokeknya ada dokek, sebelumnya datang ditolak. Kalau nangka ompek iko, bala sudah datang diobati dengan sodakoh, bukan somat. Sodakoh, dengan bersodakoh menolak bala. Datanglah seorang ibu-ibu perempuan dari Bangkinang. Pernah ke Bangkinang? Datanglah ibu-ibu perempuan dari Bangkinang, diperiksa di rumah sakit, kena penyakit di dalam rahimnya ada kista
sebesar duit logam. Diperiksa sama dokter. Ibu, ini ada kista di dalam. Jadi gimana Pak Dokter? Harus diangkat, dioperasi. Alhamdulillah. Bisa sehat lagi? Bisa. Tapi kalau kista sudah diangkat, ibu tidak bisa hamil sampai mati. Menangis si ibu. Tidak bisa hamil sampai mati. Suaminya senyum. Entah dek apa senyum, ibu tanyalah yang senyum-senyum. Dek apa kalian senyum kok? Alah, pura-pura tak tahu lah. Menangilah si ibu tadi, menangis. Uponyo nyo tahu hadis. Kau bahaya ceramah Ustaz Somad kok. Ceramah bahaya Ustaz Somad kok, ceramahnya bahaya bagi laki-laki. Karena Ustaz menyampaikan dau mardakum bis sadaqah. Banyak-banyak mengobati penyakit dengan sedekahlah ibu tadi. Bagi makan fakir miskin, anak yatim, sedekah kain, sedekah baju, sedekah makan, sedekah kuis, sedekah lomang, sedekah lopek, sedekah lopek bugi, sedekah entah apa-apa, sedekah ikan salai, sedekah. Sesudah itu dicek lagi ke rumah sakit, dokternya heran. Loh, ibu makan apa? Biasa, makan sempode. Kenapa dok? Ternyata kistanya mengkerut, hilang. Tak ada lagi kista. Jadi gimana dok? Ibu tidak perlu operasi lagi, dan ibu sehat dan bisa hamil. Senyum ibu tadi, lakinya pula menangis. Menangis lagi. Ambo sebenarnya pak, ambo sebenarnya dilema ambo menceritakan kisah itu. Iya. Terus terang kalau ambo ceritakan kisah itu, nanti ibu-ibu senang, bapak-bapak pula. Ambo tengoklah kehilangan semangat satu bapak. Mudah-mudahan semuanya mendapat kebaikan. Amin. Nah, kau bapak kalau ada terasa sakit, demam, ambo ceramah di Pangkalan Kerinci. Ada ketua masjid di Pangkalan Kerinci, tidak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Selesai ambo ceramah, dibawa makan ke rumahnya. Ustaz Somad, makan kumah. Makanlah kami. Khutbah ambo. Habis khutbah ceramah, makan kumah. Ustaz Somad, yo. Yo Pak. Yo Pak Ketua Masjid. Ambo kalau diponis dokter di Malaka. Apa ponis dokter? Diponis dokter ambo konai penyakit jantung. Umu ambo tinggal 2 bulan. 2 bulan lagi mati. Dalam mati ambo, patiklah nyo baik. Memang baik dijawabnya mbok ke masjid, dibawanya ke rumah, dibawai makan, dituangkan gulai, dituangkan teh. Rupanya orang kalau lah nak mati kok baik. Dia tu mbok takutnya tersinggung, mbok tanya. Jadi kata dokter Melaka tu 2 bulan lagi Pak Haji. Iya Ustaz. Lah berapa hari? Lah berapa hari? Mbok khawatir inyo mewasiatkan minta kuburkan pula mbok kan. Tanya. Jadi Pak Haji lah sakit berapa lama? Lah 2 tahun indak mati-mati Pak Ustaz. Dek apa? Dek inyo orangnya suka bersedekah. Doa orang banyak. Boi sedekah makan, sapu anak yatim. Panjanglah umur Pak Haji ya Allah. Malaikat maut lah datang. Indak jadilah. Kasihnya boleh awal bulan sedekah. Apa kata orang yang lapar? Ya Allah jauhkanlah inyo dari musibah. Tak jadinya mati. Mana bisa umur ditunda? Umur kalau sudah sampai kuasa Allah. Tengok hadis man aaba ibu sotalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi. Siapa yang suka bersilaturahim, siapa yang suka menyambung silaturahim, berbagi, maka Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya. Lah lupa pula. La yadfa'us su, la yadfa'ul bala, la yarfa'ul qada illa du'a. Tidak ada yang menolak kejelekan, tidak ada yang mengangkat takdir kecuali doa. Mungkin doa awak tidak kabul, di awak banyak makan haram, tapi doa fakir miskin menembus pintu-pintu langit. Begitu juga banyak orang kena musibah karena doa orang lain.
Ya Allah, iku apa nan poli yang sempili, yang bakhil, kok copek lah mati. Mati. Banyak sekarang orang cepat mati. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat, murah rezeki. Amin. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Banyak bersedekah. Kita lanjutkan. Sampai jam 10 kurang 5 boleh. Yang keberapa sekarang? Ambo inge, cuma ngetes jamaah aja. Jamaah kau masih siap berpindah. Kalau jamaah siap kita lanjutkan, betul? Nang kelima, untuk apa kita bersedekah? Sadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il. Cara mau menolak su'ul khatimah itu bagaimana? Dengan sedekah. Ibu mau mati su'ul khatimah? Bapak mau mati husnul khatimah? Insyaallah bapak yang bersedekah tadi semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa mati husnul khatimah itu? Mati husnul khatimah adalah mati dalam keadaan la ilaha illallah. Itu arti husnul khatimah. Bukan orang kecelakaan itu mati su'ul khatimah. Bukan orang mati berdarah perang itu su'ul khatimah. Walaupun dia berdarah, walaupun dia kena tombak, walaupun dia kena peluru, kalau dia mati dalam keadaan la ilaha illallah, maka matinya husnul. Ada orang mati di atas kasur, mati di atas kasur yang empuk, di atas tilam yang tebal, tapi mati su'ul khatimah. Kenapa? Yang keluar dari mulutnya brondol. Mati. La ilaha illallah. La mau. La ilaha. Orang kalau mati di bisikkan ke telinganya la ilaha illallah, telinga sebelah la ilaha illallah. Anak-anak, anak-anak, anak-anak muda, kalau ayah kalian nampak sakit, sakit kritis mau sakratul maut, bisikkan. Kalau anak tak ada, ibu, ibu bisikkan bu, tapi sakitnya sakit anak mati, jangan balik dari siko domam-domam seketek lah. Bang, bang, abang dah, abang dah kau jauhi kau. Apa nek lai. Setengah mati awak membisikkan la ilaha illallah. Kalau orang tidak berzikir dan bersedekah, maka matinya tetap su'ul khatimah. Maka salah satu cara menolak su'ul khatimah berzikir. Tapi banyak orang sekarang berzikir mulut la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Hati mengingat sawit, namanya zikir sawit. Mulut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati mengingat karet, namanya zikir gotah. Bagaimana cara menanamkan la ilaha illallah ke dalam tangkai jantung? Itulah yang dibuat orang bersuluk 10 hari 10 malam tidak makan daging, tidak makan, supaya apa? Mengkhusukkan hati berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, nafi isbat. Zikir ismul mufrad Allah, 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 menanamkannya ke dalam tangkai jantung. Allah, 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 supaya apapun kau jawab tetap la ilaha illallah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Baliknya ke situ. La ilaha illallah. Ke situ. Ini kadang orang kalau berzikir tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang entah bertengoknya aku yang kepala, aku yang pula. Kalau orang lain tak tahu cara berzikir maklum, tidak ada mursyid di situ, tidak ada kelipah di situ. Tapi orang kabupaten Pelalawan indak pandai cawo berzikir, indak bersuluk, indak menanamkan nafi isbat, indak menanamkan ismul mufrad. La haula wala haula wala quwwata
illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Polisi, tentara, DPR, bupati, pejabat, orang kaya, semuanya pasti melewati sakaratul. Memangnya malaikat maut itu takut sama polisi? Memangnya malaikat maut itu takut sama tentara? Memangnya malaikat maut itu takut sama pejabat? Semuanya akan mati. Dan yang terakhir keluar dari mulut adalah la ilaha illallah. Ini banyak orang matinya tak bisa la ilaha illallah. La ilaha illallah. Untung ada kawan lamonan konal baik. Diambilnya handphone, HP, ditunjukkannya. Mati. Bulak balik saya mursyid membisikkan, indak mau. Datang Buya, Ustaz Ketua MUI, Dr. Iswadi Muhammad Yazid, indak. Datang kawan lama, ikut. Iya gitu. Tanya orang, gambar apa yang tunjukkan tadi? Apa gambar balak onam? Iko kan gitu. Ayo kata itu nan lamo. De apo assalamualaikum asal mendengar azan. Ayya ala salah. Kelopak. Tahan kan. Mati. Apa kata malaikat? Ini langsung kata malaikat. Tak ada transit lah. Langsung kata. Kata malaikat. Tahankanlah. Kita semua akan mati. Ibu yang cantik-cantik, mati. Bapak yang jelek-jelek, mati. Menyenangkan hati oma-oma yang duitnya lah habis kalu tadi. Sakit hati. Ambo terus terang, asal menengok Ustaz Somad kau sakit hati ambo. Dek apa? Duit banyak kalu. Tapi setelah dipujinya, Masya Allah, katanya. Betul? Betul. Apa pula betul? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tengoklah cantiknya TV Masjid Ulul Azmi. Tengok. Asalam buka kan tangan buka. Cantik TV. Di tempat lain mana ada masjid pakai TV. Takut dicuri orang. Di siko udahlah pintu banyak, indak berterali besi, bisa pula semangat TV. Apa ndak selamat Satpol PP sebanyak-banyak iko? Saya nasihatkan kalau sholat di Masjid Ulul Azmi, tolong khusyuk menengok lantai. Sebab kalau ditengok TV kau memang tidak khusyuk. Cantik TV kau. Kalau ada lah di rumah segodang ikut. Apa ibu yang dimuliakan Allah. Pokoknya banyak-banyak berzikir. Masuk masjid, duduk, tengok Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Lah, tertutup tiang, tak nampak. InsyaAllah semua yang ada di masjid ini mengingatkan pada Allah. Menengok kaligrafi, Masya Allah. Ustaz Somad, saya kalau sudah menengok kaligrafi di Masjid Ulul Azmi Kabupaten Pelawan ini, Masya Allah Ustaz. Masya Allah cantiknya, Masya Allah hamun tak bisa baca. Kaligrafi cantik, masjid cantik, damai tentram, kamar mandinya bagus. Udah bagus kamar mandi? Dulu terus banyak tersumbek dulu. Masuk ambil tengok pintu macam habis ditembak pasukan ISIS. Dulu bang, dulu. Ini enggak ada. Masya Allah, tabarakallah. Awak doakan semua nanlah bersedekah-sedekah tadi panjang umur sehat badan. Anak-anaknya selamat dari narkoba. Anak-anaknya selamat dari zina pergaulan bebas. Segala nan dicita-citakan dunia akhirat sampai. Adapun nan tidak bersedekah tadi, hatimu ajalah.
Nani ndak bersedekah tadi dibukakan Allah pintu hidayah ke dalam hatinya. Sama-sama awak berdoa, doa silaul mukmin. Kalau ada orang bertanya, apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Entah apa-apa ceramahnya untuk konang dia ambo habis piti ambo duit ambo. Ustaz Abdul Somad tadi menyampaikan 5 poin. Apa yang 5 itu? Ambo pun tidak ingat. Apa nan 5 itu tadi? Sudah direkam di video, tinggal ditonton di channel Ustaz Abdul Somad official. Jangan lupa subscribe, like and share. Alahazin, banyak dosa awak, awak beristighfar minta ampun pada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Jangan lupa tiap hari banyak-banyak bersolat selawat. Banyak-banyak berselawat. Balik bapak, diharap ibu banyak bawa duit. Rupanya duit tak ada. Mana abang duit? Abang kenapa balik tak bawa duit? Sallallahu ala Muhammad. Tak jadinya bongi, lunak hatinya. Ya tak apa-apalah Dinda. Tak apa-apalah bang, tak ada duit. Pas dibukanya tompek tudung nasi tengok, mana sempat deh? Abang ibu balas. Sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.